Minangka tarekah bikin ngungkulan mangpirang pasualan dina mangsa sasalad COVID-19, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, babarengan jeung sawatara kepala dinas anu kabaut nyorang padung dengan turut nampa sawangan ti warga ngaliwatan kagiatan ngopi Bandung. Dina eta kagiatan anu dipaju di kantor kecamatan Ujung Berung Teh Yana miharep, program anu dilakonan ku pamarentah Kota Bandung lebah ngungkulan COVID-19 leuwih karasa mangpaatna ku masyarakat. Minangka tarekah keur ngungkulan mangpirang pasualan dina mangsa sasalad COVID-19, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana babarengan jeung sawatara kepala dinas anu kabaut nyorang padung dengan tur nampa sawangan ti warga ngaliwatan kagiatan ngopi Bandung atau ngobrol perihal Kota Bandung anu jejerna pemulihan ekonomi sarta jaring pengaman sosial di kantor Kecamatan Ujung Berung poe Senin isuk-isuk 16 November 2020 Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana miharep eta kagiatan anu mangrupa tarekah lebah ngungkulan sasalad COVID-19 teh leuwih karasa mangpaatna ku sakumna masyarakat. Bahwa ada satu upaya dari pemerintah kota untuk kita bisa berdiskusi lah ya, untuk bisa mendapatkan masukan, kemudian kita juga mensosialisasikan program-program pemerintah yang sudah dilakukan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan tadi juga kita juga bisa mendapatkan masukan-masukan langsung dari masyarakat, sehingga karena kan pandemi COVID-19 memang nggak ada yang pernah tahu ngalamin, jadi tadi apa yang sudah dilakukan pemerintah, kemudian juga respon dan masukan dari masyarakat, sehingga ke depan mudah-mudahan treatment kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini lebih bermanfaat lah, dirasakan langsung sama masyarakat gitu ya. Mangpirang sawangan ti warga nyaeta ngeunaan jaring pengaman sosial atau JPS, data panerima bansos sarta pengamanan COVID-19. Pihak nage nampa sawangan ti warga selesai jina ngeunaan data panerima bansos anu sakuduna didata ulang sangkan asas keadilan nya dilakonan ku pihak pamarentah. Ayeuna minangka tarekah keur ngungkulan sasalad COVID-19, pamarentah Kota Bandung sateka polah nalingakeun widang kasehatan bari widang ekonomi tetep dipaju diantarana ku cara muka sawatara relaksasi. Lian ti kitu mimiti dibuka nadai industri perhotelan, tempat belanja, pasar tepi ka toko modern dipiharep mampu ngaronjatkeun tumuhna ekonomi. Tapi ya nageng-ageng masyarakat sangkan salosna tuhu karena protokol kesehatan, sangkan sasalad COVID-19 sagancang napungkas. Budi Hartati, Bandung TV.